Sebelum saudara-saudariku selesai menonton video ini, silakan di subscribe channel ini ya dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih giat lagi menginformasikan bagaimana keadaan kota Jeddah, Mekah dan Madinah. Dan sekarang kita lagi berada di tempat rongsokan mobil di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zen. Sebelum Anda menonton video ini seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di share serta dipencet tombol loncengnya agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari channel. Nah, sekarang kita lagi mau pergi ke sebuah tempat yang tempat itu biasanya dikenal di sini dengan tasleh atau tempat mobil yang terbengkalai, mobil yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang Arab, biasanya ditempatkan di suatu tempat yang dikenal dengan tasleh atau dikenal dengan harat mobil atau yang dikenal dengan rongsokan-rongsokan mobil yang berada di kota Jeddah. Nah, bila saudara-saudariku penasaran seperti apa tempat-tempat mobil yang rusak di kota Jeddah ini ya, ikutin terus channel saya dan jangan lupa di komen. Dan sekarang saudara-saudariku, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Sebelum kita masuk ke area mobil rongsokan yang berada di sini, kita lihat sekeliling kita yang sudah mulai hijau ya. Seperti inilah saudara-saudariku keadaan mobil-mobil yang rusak di Arab Saudi. Inilah tempat yang dikenal dengan rongsokan mobil. Berbagai jenis merek mobil berada di tempat ini. Nah, karena kita lagi cari spare part-nya mobil Swift, karena kebetulan ada teman yang butuh spare part-nya mobil Swift, kita cari mobil Swift ya. Ikutin terus ya. Biasanya mobil-mobil yang rusak ini saudara-saudariku dibeli dari pemiliknya. Dan biasanya para pencari mobil yang rusak ini membeli dengan harga yang sangat murah sekali. Ada 500 rial, ada 1000 rial. Dan biasanya kalau sudah dikumpulkan, diletakkan di tempat ini, biasanya rongsokan mobil ini dijual separpatnya satu persatu. Ada yang butuh bannya, ada yang butuh peleknya, biasanya orang nyari ke sini. Nah, kebetulan sekarang kita lagi mencari separpatnya mobil Swift. Dan berbagai merek mobil, jenis mobil berada di tempat ini. Masya Allah ya, biasanya kita ke tempat ini nih panas, tapi sekarang cuaca sangat dingin sekali. Dan di tempat-tempat rongsokan mobil ini banyak sudah ditumbuhi oleh pohon atau rumput-rumput yang sudah memadati tempat ini. Suasananya seperti di Indonesia saja ya. Coba kita lihat kanan kiri kita, sudah mulai ada rumput yang banyak di sini. Masya Allah ya, suasananya seperti di Indonesia saja. Di sepanjang kanan kiri kita itu adalah mobil rusak ya, mobil yang sudah tidak dipakai. Nah, dan mobil yang sudah tidak dipakai itu diamankan di tempat ini semuanya. Di pagi hari ini nampaknya masih sepi ya, jarang pengunjung yang berada di tempat ini. Jadi kita takut untuk mereview satu persatu mobil yang berada di depan kita ini, ditakut dikirain maling ya. Sebelum Anda selesai menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan share serta di komen channel ini biar kami lebih giat lagi menginformasikan bagaimana keadaan kota Mekah, Madinah dan Jeddah. Dan oke, saudara-saudariku, kita pamit dulu ya. Dan selamat siang semuanya dan selamat pagi buat yang di KSK. Jangan lupa di subscribe. Dari Jeddah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.